Di awal 2022, publik dikejutkan dengan persoalan Lembaga Riset Indonesia yang prestisius, yakni Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Ratusan penelitinya diberhentikan setelah dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN. Dari ratusan peneliti, sebagian adalah anggota tim peneliti vaksin Merah Putih, vaksin yang diminta Presiden Joko Widodo pada Agustus 2020 untuk dikembangkan 7 lembaga riset, yakni Eijkman dan sejumlah perguruan tinggi. Vaksin dengan strain Indonesia yang kita namakan vaksin Merah Putih yang dikerjakan oleh konsorsium nasional kita yang melibatkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, kemudian perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga penelitian kita. Langkah peleburan menuai kritik, karena di saat riset tengah dirampungkan, justru terganggu dengan gejolak internal para peneliti yang berkurang karena proses politik birokrasi. Perlambatan ya, karena RE-nya kan tidak bisa diteruskan. Jadi hanya tinggal saya, kemudian ada satu Pak Tejo, kemudian ada mungkin ada satu atau dua yang masih sementara ini bertahan, tapi tidak lama. Kami sudah hampir menyelesaikan 100% R&D-nya, karena hasil terakhir itu sudah bisa diterima oleh industri. Ya, saat ini posisinya adalah tinggal pembahasan antara Bio Farma dengan BRIN tentang pembiayaan proses selanjutnya. Tapi soal ini dibantah Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Handoko menyatakan hanya ingin menata birokrasi Eijkman yang mesti disiplin karena kini sepenuhnya berada di bawah BRIN. Menurut Handoko, masalah utama adalah para peneliti di Eijkman tak punya kejelasan status sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Eijkman itu masuk ke BRIN, gitu ya. Jadi saya sejak lama sudah tahu bahwa ada masalah lah dengan kelembagaan Eijkman ini, gitu. Dan itu yang bisa dan memang berpengaruh ya pada bagaimana kita bisa memperlakukan para riset, ya termasuk yang PNS yang ada di Eijkman. Ya, yeah. Karena itu sudah terjadi sejak lama. Karena waktu saya kepala LIPI, saya juga sudah berupaya membantu khususnya ya status para peneliti yang memang itu di bawah binaan LIPI ya. Dia bukan mandiri loh ya. Eijkman itu setahun dapat dana APBN. Bulan kemarin kan juga di bawah saya. Di dunia riset internasional, nama Eijkman bukan sekadar urusan birokrasi. Namun ini merupakan prestis peneliti Indonesia di komunitas riset dunia. Lantaran produk penelitiannya yang dikenal di jurnal-jurnal internasional. Apalagi yang tengah dikerjakan saat ini, menyangkut urusan pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia. Grup dynamic-nya oke banget, kerjasama internasional sampai sekarang bagus, dan publikasi internasionalnya seabrek. Kemudian pemeriksaan canggih, iya, kualitas SDM oke, bidang ilmu banyak. Kemudian manfaat untuk masyarakat jelas, dan etikanya terpelihara. Jadi kalau untuk saya melihatnya, terutama di ini adalah suatu tim yang bagus, bisa dikatakan the winning team, Prof. Vera, dulu Pak Sangkot, kemudian kalau dibandingkan misalnya research item Prof. Vera itu 141, kemudian Pak Sangkotnya lebih tinggi lagi. Menurut anggota Komisi 7 DPR yang membidangi energi dan riset, riset bukanlah soal birokrasi. Apalagi riset penting yang tengah dikerjakan, vaksin Merah Putih. Birokrasi bisa diselesaikan setelah perintah Presiden selesai dikerjakan Lembaga Eijkman. Terkait amanat strategis Eijkman untuk mengembangkan vaksin Merah Putih. Paling tidak sampai vaksin Merah Putih selesai dari Eijkman, ya kan? Barulah ditata. Sekarang biarlah sampai betul-betul seed dari Eijkman yang dikirim ke Bio Farma firm. Kalau tiba-tiba ekosistem Eijkman berubah, saya khawatir mandek ini.
Memang tak cuma Eijkman yang membuat vaksin merah putih. Ada 6 lembaga lain yang juga terlibat. Tapi yang ditunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan serta produsennya Bio Farma adalah milik Universitas Airlangga dan lembaga Eijkman yang sudah hampir selesai penelitiannya. Tim Liputan, Kompas TV.